أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Mbah sekarang ada di Desa Tongkok, Kecamatan Lade, Kabupaten Poso. Sekarang Mbah berada di antara perkebunan kelapa yang ada di sini. Sekarang Ibu dan Bapak bisa lihat langsung. Yang perlu Mbak jelaskan di sini bahwasanya kelapa di sini sejak dulu sampai sekarang harganya itu begitu minim lah. Karena apa? Kelapa di sini per bijinya itu 1000. Jadi kalau dibuatkan minyak kelapa itu satu botol hanya 5 biji. Nah gitu. Jadi Mbah mohon semoga ya pemerintah itu memperhatikan harga daripada kelapa atau buah kelapa yang ada di Kabupaten Poso ini, Sulawesi Tengah. Begitu kalau Bapak dan Ibu lihat sekarang, lihat pohonnya ini mungkin sekitar ya bahasanya prediksi karena Mbah masih kecil memang sudah ada ini. Nah, jadi tafsiran Mbah kalau sekitar 50-60 tahun umurnya ini sekarang ini kemungkinan besar, berarti berproduksi itu cukup lama. Jadi kalau dibandingkan dengan kelapa sawit, kelapa ini memang sudah ada yang masih di Poso Sulawesi Tengah ini, sudah ada. Buktinya sekarang seperti daerah Mamuju. Nah, itu sekarang sudah ada penghijauan kembali. Penghijauan kembali itu untuk penanaman kembali kelapa sawit. Sedangkan kelapa ibaratnya seperti ini, kelapa dalam masih berproduksi. Jadi mohon yang terkait dengan pertanian supaya diperhatikan, karena petani juga mengharapkan. Cuma sayangnya sudah selesai musim panen ini sekarang ini. Tapi nggak apa-apalah, karena sedikitnya sebelum Mbah masuk di perkebunan kelapa dalam ini, Mbah sudah pelajari memang. Karena Mbah juga sedikitnya ada tanaman atau tanduran kelapa dalam. Ya, ini mau saja ada sedikit Mbah perlu sampaikan bahwasanya semua yang ada ini bahwasanya makhluk yang menjaga makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara soal makhluk berarti yang hidup. Jadi bukan manusia saja atau hewan apapun yang bernyawa saja. Karena kalau kembalikan kepada kelapa ini, pohon kelapa ini, berarti dia termasuk hidup, berarti calon mati juga. Jadi kita sadarilah bahwasanya yang hidup semua calon mati. Tinggal perbuatan kita apa sekarang yang kita perbuat. Insya Allah kita bisa memahami diri kita masing-masing, sehingga anak istri, lingkungan, apa semua bisa sedikit demi sedikit kita bisa kendalikan. Jadi Bapak Ibu, semua rezeki Allah telah bagikan kepada makhluknya. Maksudnya makhluk di sini yang hidup,
yang Mbak bisa, yang Mbak sampaikan ini yang hidup. Berarti seperti apa yang kita lihat hidup, Allahu a'lam dia bernyawa atau tidak, tapi semuanya bertasbih kepada Allah, ingat kepada Allah bahwasanya semua yang ada di bumi ini semua bertasbih kepada Allah. Jadi itu saja Mbak sampaikan. Jadi agar kita memahami bahwasanya hidup ini tidak sendiri. Jadi Mbak akan jalan-jalan. Maksudnya Mbak jalan-jalan di jalan poros atau jalan Trans Sulawesi. Monggo, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini melihat dari pembalakan dari batang kelapa atau pohon kelapa ini kemungkinan besar ada dua, pertama mungkin sudah tidak berproduksi lagi, terus yang kedua mungkin harganya yang kurang memuaskan. Jadi itu yang perlu Mbak sampaikan bahwasanya sudah beginilah namanya petani. Jadi akhir kata Mbak ucapkan, hatimu dan hatiku, YouTube si jantung hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.